Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kami mahasiswa S1 Keperawatan akan memperkenalkan ruangan di mana nanti ruangan tersebut akan digunakan sebagai sarana pembelajaran praktikum oleh mahasiswa keperawatan. Selamat menyaksikan. Ini adalah tempat mini hospital, merupakan tempat praktek khususnya keperawatan. Di sini telah disiapkan wastafel untuk mahasiswa sebelum praktek, yaitu untuk mencuci tangan sebelum melakukan tindakan praktikum. Di ruang perawatan ini juga tersedia kaca untuk mahasiswa sebelum melakukan praktikum untuk menyiapkan dirinya dan merapikan pakaiannya sebelum melakukan tindakan. Di sini juga tersedia apar, disediakan untuk berjaga-jaga bila terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Selanjutnya, di sana juga terdapat lemari untuk menyimpan manekin atau topi. Baiklah teman-teman, disinilah tempat penyimpanan alat-alat keperawatan. Di sini adalah nurse station yang digunakan untuk pelayanan segala sesuatu yang ada di mini hospital. Di sini terdapat ruang administrasi, kemudian selanjutnya ada ruangan untuk meeting. Di sini tempat pendaftaran. Dan di samping saya ada ruang kritis Fatimah. Di samping saya ada ruang Musdalifah, ruang jiwa. Dan di samping saya lagi ada ruang multazam atau gerontik. Di samping saya ada ruang anisa atau ruang maternitas. Dan di samping kiri saya ada ruang komunitas atau madani. Di samping saya ada ruang mina atau ruang medikal. Dan di samping saya ada ruang bedah Firdaus. Di samping saya ada ruang anak atau ruang arwah. Kemudian di sini adalah ruang emergency. Ya, sekian video dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.